Hai, selamat datang di channel Ghost Tertolois. Kali ini gue bakalan ekspor di salah satu bangunan. Dan ini bangunan ini sebenarnya berlantai dua ya teman-teman. Cuman lantai dua ini bisa dimasukin apa enggak, gue nggak tahu. Jadi kita bakalan langsung masuk ke dalam aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan keadaan depannya itu seperti kayak gini. Sebenarnya di situ ada kayak semacam tempat apa ya, tempat bermain. Mungkin itu tempat voli ya. Mungkin lapangan voli itu ya teman-teman. Jadi kita bakalan masuk ke dalam. Permisi. Wow. Ketika gue udah masuk, gue ngeliat kayak ada tangga untuk menuju ke lantai keduanya. Cuman ini jujur keren banget ini. Kita bakalan ke sebelah kanan dulu. Ini ruangan apa ya? Ini bisa dimasukin gak ya? Bentar teman-teman. Gue penasaran, tapi ini terkunci men. Oh, coba kita cari jalan masuk. Nanti kita bakalan masuk ke lantai kedua deh ya. Dan ini, wow, ini ada jendela kebuka teman-teman. Wow, oh ini kayak semacam bangunan miniatur. Ya cuman dia udah nggak ada bangunannya ya teman-teman. Ini miniatur, kayak bangunan miniatur gitu. Siap. Dia udah nggak ada ya. Tapi masih kayak ada taman gitu di bawahnya. Aduh sayang banget ini, gua nggak dapet video yang ada bangunannya gitu. Ini kok kaca sih? Pecah gitu maksudnya. Dan keadaan dalam ini udah hancur parah teman-teman. Oke siap, kita bakalan ke sebelah sana deh. Kita keluar lagi dari jendela ini. Kita tutup kembali. Oke. Ada beberapa pakaian di sini, mungkin bekas orang gila di sini teman-teman. Dan dari model bangunannya ini sebenarnya belum lama terbengkalai ya. Coba kita ke bagian sini. Permisi. Oh, kotor banget men. Ada batu-batu di situ. Dan ini arah kemana? Oh my god, ini mungkin kamar mandi. Cuman dia kamar mandi kayak nggak jadi gitu teman-teman. Gue nggak tahu nih sebenarnya bangunan ini masih pernah aktif atau enggak ya, gue nggak tahu ya. Gue di sini cuman ekspor. Oke, kita mungkin langsung naik ke atas aja. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman. Lantai dua ini kotor banget teman-teman. Lihat. Oke, banyak coret-coretan cuy. Dan ini ada ruangan, kita cek. Permisi. Oh, ini kamar mandi, men. Cuman kamar mandinya ini banyak banget. Oke. Kita ke bagian sini. Kotor banget ini, teman-teman. Dan kalau di sini banyak banget ruangan. Ruangannya, teman-teman. Oh my god. Permisi. Oh gila, kotor banget atapnya. Lihat, coba gua ke bagian sini deh. Halo, assalamualaikum. Ini kamar mandi teman. Oke, kok merinding ya. Sebelah sini kita cek sama ya. Cuman aduh, ini baunya kagak enak banget. Udah WC men. Oke, kita bakalan lihat ke sana. Tadi gue ngeliat kayak ada tangga untuk menuju ke atas deh. Coba, gue penasaran ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ruang rahasia kali ini. Astagfirullahaladzim. Halo. Wow. Ini bagian apa sih? Gue ngeliat kayak ada tempat untuk penampungan air.
Duh. Di sini panas. Sumpah panas. Dan gue mulai merinding, men. Sumpah, gue udah mulai merinding di sini. Oh, gila ini penampungan air, men. Allahu Akbar, ada suara. Astagfirullahaladzim ini. Ini siang, men. Ini siang. Gue gak bayang sih kalau malam tuh seperti apa ya, teman-teman. Oke, mungkin kita langsung ke bawah aja deh. Harus tetap hati-hati nih. Ini tangganya begini amat sih. Oke, kita cari ruangan yang belum kita explore. Kita cek ke bagian sana, teman-teman. Ini ruangan apa nih? Oh, jadi cuman ini doang sih, nggak ada ruangan, cuman banyak banget kotoran-kotoran kayak gini, banyak kayu-kayu yang rapuh kan. Ada beberapa tulisan yang kagak penting, mungkin tuh nomor-nomor togel deh ya. Itu bisa dipasang tuh 268. Dan ini juga mungkin gua saatnya turun ya, teman-teman. Dan di sini tadi gua ngeliat kayak ada sebuah kolam renang. Kita bakalan lihat bentar aja. Capek banget ini. Oke, siap, kita cek ke bagian sini. Dan ini kolam renangnya, teman-teman. Ini kolam renangnya warnanya hijau kayak gini kan, berarti kan udah kotor banget ya, teman-teman. Lihat. Gua gak ngebayang sih kalau malam seperti apa ini. Dan di sini kayak ada tangga deh, coba kita cek bagian apa. Ini kayak semacam kamar mandi, ruangan. Halo. Ini kamar mandi, cuman kamar mandi kayak nggak diselesaikan gitu. Kita ke sini. Di sini juga sama, teman-teman, banyak banget. Jadi gitu aja deh. Tapi dari gua lihat ya, ini kayak bangunan ini belum sempat dipakai. Ya, kayak bangunan ini belum sempat dipakai. Oke, mungkin tempat ini udah gua explore semua ya, teman-teman. Ini bangunan udah cukup lama terbengkalai, tapi dari modelnya kayaknya bangunan ini belum sempat digunakan gitu ya. Oke, jadi gitu aja. Pokoknya bantu support Ghoster Solois dengan cara di like, di share, di komen, dan di subscribe ya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita keluar.